Menko Polhukam Mahfud MD sempat menggelar pertemuan secara tertutup dengan Uskup Agung MJR Johannes Likupada. Salah satu pesan dalam pertemuan itu, yakni duka cita atas musibah bom bunuh diri di pintu gerbang Gereja Katedral Makassar pada 28 Maret lalu. Mahfud MD pun menegaskan, aksi terorisme tak ada kaitannya dengan agama apapun. Untuk itu, semua pihak diminta ikut ambil bagian dalam menata hidup damai dan juga rukun. Tentu kalau secara protokoler dalam keadaan harus menyatakan turut berduka atas peristiwa bom yang telah memakan 21 korban dengan pelakunya mengenal. Itu satu tindakan biadab. Ini saya tegaskan bahwa gerakan teror itu atau terorisme dan teror itu tidak mewakili agama manapun, karena terorisme dan teror itu adalah musuh semua agama. Bahwa pelakunya orang beragama yang mengaku berdua atas nama agama bagi paham dan kesadaran yang normal itu adalah paham dan kesadaran.